Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mas Kulatif kembali menemani Anda melalui siaran kami yaitu Ruang Inspirasi. Dan sekarang kami telah hadir bersama, ini enaknya ngomong adik-adik apa siswa-siswa depan anak-anak ini ya. Dari siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School yang kebetulan pada Agustus 2022 kemarin terpilih menjadi bagian dari Paskibra, pasukan pengibar bendera pusaka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di Kota Malang. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu satu persatu ya. Ini mic-nya dipegang ini. Oke. Dari yang sebelah kanan saya di ujung, namanya siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Sukma Indah Kurnia, bisa dipanggil Indah. Oke, yang mas paling ganteng ini? Kalau saya Muhammad Izzat Maulan Karim, bisa dipanggil Izzat. Oke, selanjutnya? Perkenalkan, saya Fajrul Musdalifa, biasa dipanggil Iva. Iva. Saya Clairin Diva Audrey, biasanya dipanggil Clairin. Oke, baik semuanya siswa kelas? Ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Oke, 11, 12 juga. Alhamdulillah, dan ini pertama ya, sebelumnya ini pertanyaan pertama, apa motivasinya ini mengikuti Paskibra? Ini di SMA nama kesatuannya Paskibranya apa ini? Cendrayosa. Cendrayosa. Bisa dijelaskan apa sih Cendrayosa itu? Cendrayosa itu siap izin menjawab. Oke. Cendrayosa itu kepanjangan dari SMA Yogiswara Sabitillah. Oke. Dan memang di SMA sendiri ini ada ekstra ya? Ekstra apa kalau? Siap ya. Iya, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Ekstra wajib. Ekstra wajib ya. Okay. Jadi semua siswa harus ikut. Ya. Siap ya. Oke. Okay. Tetapi untuk yang lomba-lomba segalanya itu pasti pilihan ya. Iya, pilihan. Okay. Sekarang kita motivasinya satu-satu aja ini ya. Kalau Mbak tadi, Mbak Indah, ini motivasi mengikuti Paskibra ini apa, Mbak? Ya. Motivasinya itu mungkin kayak dari dorongan dari Bapak Ibu guru, teman-teman, okay, pelatih untuk awalnya saya tuh nggak tahu apa itu paskot gitu kan. Okay. Awalnya saya nggak tahu paskot itu apa. Terus tiba-tiba yang kayak disuruh ikut seleksi. Awalnya saya tuh yang kayak nggak tahu apa itu paskot gitu, yang saya tahu cuma ngibarin bendera gitu aja. Okay. Ternyata isinya masya Allah. Masya Allah ya. Oke, okay, kalau Mas Izzat? Kalau saya motivasi sih dari kecil ya, dari kecil udah lihat di pengibaran di kota gitu kayak keren banget, bisa sama semua gitu. Terus nyoba-nyoba masuk organisasi Paskibra dari SD gitu. Jadi okay, mungkin ketutupan sampai sekarang, jadi alhamdulillah bisa masuk. Oke, okay, cita-cita dari kecil mang ya. Iya. Yeah. Kalau Mbak Fajrin. Iya. Yeah. Motivasi pribadi saya bermula ketika saya di kelas 10. Di awal kelas 10 saya sudah mulai ikut seleksi namun tidak lolos, sehingga di kelas 11 ini saya ingin menuntaskan
apa yang saya inginkan hingga saya merasa puas mendapatkan hal tersebut. Okay. Dan alhamdulillah lolos, dan saya memang memiliki keinginan untuk membawa nama SMA Sabilillah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, hebat semua ini. Yang terakhir ini Mbak Claire. Ya, untuk motivasi saya, karena dari SMP memang saya, keinginan saya tuh memang jadi paskibra kota. Cuman saat SMP tuh tidak ada organisasi paskibra, jadi saya ingin di SMA untuk lebih, apa ya, kayak lebih serius gitu. Okay. Terus alhamdulillah bisa keterima di paskibra. Okay. Nah, tentunya karena ini sesuatu yang membanggakan pada diri kalian ini, itu perasaannya apa ketika terpilih menjadi satu di antara beberapa paskot di Kota Malang ini, Mbak Dinda? Saya izin menjawab. Awalnya waktu seleksi pertama, saya sudah yang kayak, awalnya saya tidak berekspektasi tinggi. Ketika melihat ratusan orang yang ingin seleksi juga, pokoknya saya yang kayak mendengar kata-kata pelatih saya, yang penting usaha, selawat, dan ikhtiarnya. Okay. Jadi saya yang kayak waktu seleksi pertama, saya hanya cuma bisa berdoa dan bersalawat. Semisalnya saya lolos, alhamdulillah, setidaknya saya tidak lolos, yaudah, mungkin masih ada kesempatan buat rekan-rekan saya yang tiga ini. Yang penting sudah berusaha ya, gitu ya. Dan alhamdulillahnya, okay, alhamdulillahnya seleksi pertama saya lolos dan lanjut ke seleksi kedua. Terus kemudian seleksi keduanya saat pemanggilan nomor, saya sudah di situ yang kayak cuma bisa salawat. Dan ketika teman saya Izzat dipanggil, saya sedih kayak, ya udah, yang penting kalau misalnya saya nggak lolos ada perwakilan dari sekolah kami. Memang yang di pertama kali dari keempat ini yang dipanggil dulu siapa? Sebenarnya banyak, tapi yang dari kami berempat Izzat. Oh, Izzat dulu ya. Dari yang dari Sabilillah. Ya. Terus Izzat, kemudian Clearin, kemudian Kak Ifah, terakhir saya. Jadi saya kayak udah enggak punya apa sih? Enggak punya harapan gitu. Enggak punya harapan lagi karena udah tiga-tiganya udah kepilih, tapi yang kayak saya disuruh dan kayak ya udahlah, udah pasrah banget. Okay. Terus yang kayak alhamdulillah nomor dada saya tersebut. Mbak Ren, gimana perasaannya ketika lolos? Seneng banget karena emang karena kan keinginan dari SMP gitu. Terus tapi dari awal tuh sebelumnya agak-agak yakin karena tinggi-tingginya itu. Ternyata kalau di paskot itu tuh bukan karena tingginya untuk dipilih itu. Oh gitu. Tapi ada batas minimalnya tingginya berapa gitu, ada ya? Itu tergantung tiap angkatan gitu. Oke. Kalau kemarin nih ada informasi? Mungkin dilihat dari SDM-nya ya. Kalau misalkan SDM-nya rata-rata tingginya gak terlalu tinggi gitu, jadi yang tinggi-tinggi gak kepilih gitu. Oh mungkin gitu. Jadi supaya apa, berimbang atau gimana itu ya Mbak Fajrin ya? Iya Pak, jadi biar sama, gak ada yang terlalu lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah gitu. Tapi Pak, yang seperti aja mungkin gak lolos ya. Siapa tahu Pak, masih banyak kok Pak. Okay. Mbak Fajrin, ketika pertama disebut namanya lolos, gimana ini perasaannya? Perasaannya campur sih Pak, kayak campur. Seneng, sedih juga. Nano-nano ya. Iya, jadi lo sedih kok ada sedihnya? Soalnya kan udah mulai kelas 12 nih Pak. Oh iya ya. Dan ternyata setelah tahu jadwal-jadwal latihannya itu sangat padat sekali. Jadi kita harus menyesuaikan diri sama jadwal-jadwal yang butuh dispens seperti itu Pak. Sementara di sekolah juga harus dipacu juga ya kelas 12. Okay. Kalau Mas Izzat, karena ini mulai kecil sudah mencita-citakan ya. Iya. Ya gak nyangka sih. Kan pertama kali seleksi itu lihat teman-teman dari Sekota Malang ikut seleksi itu udah insecure duluan gitu. Berapa loh itu peserta Sekota Malang ini? 600-an mungkin. 600 ya? Iya. Subhanallah. Nah itu diambil berapa dari 600 ini? Diambil 78. 78. Oh. Menyisihkan berapa ratus itu ya? Ya alhamdulillah diterima. Iya. Ya pertama seleksi itu ketemu banyak teman-teman dari Kota Malang itu sudah insecure duluan gitu. Soalnya tinggi-tinggi, badannya bagus-bagus gitu kan. Apalagi kan ganteng-ganteng semuanya kan. Nah, itu udah kayak, aduh bisa gak ya gitu. Tapi pas seleksi kedua itu, nomor dadaku dipanggil,
langsung alhamdulillah bisa lolos kayak gitu ya, bahagia banget sih. Memang berapa kali seleksi itu Mas Isan? Ada dua tahap. Dua tahap itu ya. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, dengan tadi itu motivasi mereka dan begitu bangganya mereka menjadi paskot Kota Malang. Namun tentunya ada susah senangnya ya selama istilahnya pelatihan apa? Iya betul pelatihan. Selama pelatihan yang dilakukan ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana suka duka mereka dalam mengikuti pelatihan menuju paskot Kota Malang, masih bersama Ruang Inspirasi. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Ruang Inspirasi dari Sisma TV. Dan kita akan melanjutkan obrolan kita dengan siswa-siswi SMA Islam Sabdah Malang Boarding School yang kebetulan tahun 2022 ini mewakili SMA Islam Sabdah Malang Boarding School sebagai anggota paskot ya, Kota Malang. Nah, kalau tadi kita sudah mengulik tentang motivasinya dan perasaannya ketika terpilih ya menjadi bagian dari pengibar bendera pusaka itu. Nah, sekarang suka dukanya ini tentunya kan masa suka semua ini? Ketika prosesnya ini ada dukanya enggak ya? Pasti ada. Pasti ada. Ini dari yang terjauh dulu nih, Mbak Indah ini ya. Ini asli Papua ya? Siap ya. Papua sebelah mana? Kalau asli sih enggak, Pak. Oh, mungkin ada campurannya. Blasteran ya. Tapi mulai kecil di Papua ya? Siap ya. Oke. Ini suka dukanya bagaimana ini Mbak Indah? Kalau misalnya dari dukanya dulu kali ya. Oh, dukanya dulu. Dari dukanya sih mungkin kaget. Fisiknya kaget karena dari dulu tuh gak pernah di fisik sebanyak misalnya kayak disuruh push up, terus gerakannya tuh harus cepat kayak push up, sit up, leg up gitu, lari gitu. Itu ya, cepat ya. Gitu ya. Okay. Untuk makan juga misalnya kalau makan dihitung misalnya harus habis dalam hitungan 15 detik gitu, itu harus habis. Kalau misalnya ya, ya harus. Okay. Kalau misalnya enggak pasti ada konsekuensinya. Terus habis itu mungkin waktu pelatihan-pelatihannya juga waktu kayak bikin buku angkatan, buku merah putih. Paling ngena tuh paling di Desba kali ya Pak, di Desa Bahagia itu paling ngena banget sih. Banyak pelajaran yang harus kita ambil dari Desa Bahagia itu. Itu di mana itu? Itu kemah. Oh, kemah. Kemah. Itu sebelum apa sesudah eksekusi Paskibra 17 Agustus? Sesudah. Oh, sesudahnya. Yeah. Oh, ada kemah juga. Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Oke. Okay. Itu dukanya ya? Iya. Kalau sukanya? Kalau sukanya menambah wawasan tentunya. Terus habis itu bisa memanage waktu lebih baik lagi dalam bersikap, berkata, berperilaku. Terus habis itu juga banyak menambah teman di Kota Malang. Terus habis itu mungkin sudah. Iya. Nah, ini kehabisan kata-kata ini Mas Isan ini. Apa ini suka dukanya? Gimana Mas Isan? Kalau sukanya sih ya kurang lebih sama, tapi nambah jiwa kepemimpinan. Terus nanti di sana pasti fisiknya lebih kuat. Jadi gak lebih di sini lari berapa setelah paskot itu lebih lebih lagi gitu loh. Jadi gak kerasa. Kalau dukanya? Kalau dukanya sih ya itu banyak banget pelatihannya. Jadi kalau ditanyain itu Zat kapan latihan gitu. Oh ya, jadi aku bilangnya kalau gak besok lusa gitu. Gitu terus. Gitu terus ya. Memang fisik ya harus dianu. Iya. Oke. Kalau Mbak Fajrin gimana ini suka dukanya ini Mbak? Iya, jadi kalau dukanya lebih ke terjadwal gitu ya Pak ya. Kayak lebih ke jadwal kita sekolah.
Terus juga kita kan boarding school nih. Hmm. Jadi harus menyesuaikan sama kegiatan asrama, okay, kegiatan islami di asrama, terus juga sekolah. Apalagi sudah kelas 12 ini. Iya, ada bisa PTN ya Pak ya. Iya. Terus kalau sukanya sih kita dilatih buat lebih teliti gitu Pak. Hmm. Jadi senior tuh nggak memberikan sesuatu hal yang jelas. Jadi kita harus menerka-nerka atau lebih peka sama lingkungan sendiri kayak gitu. Oke, sekarang Mbak Clarin, suka dukanya gimana selama mengikuti pelatihan ini? Kalau sukanya itu lebih ke banyak temen gitu. Terus jadi kita kayak banyak tahu gitu, karena di Pasca itu tuh pasti banyak teman-teman yang lain, pasti banyak info-info atau kegiatan-kegiatan yang baru yang kita sebelumnya tuh nggak tahu gitu. Okay. Terus buat dukanya itu mungkin ya kalau misal kayak kita udah ngelihat jadwal latihan itu pasti kita langsung kayak kaget, terus kayak apa ya, kayak nggak siap gitu. Cuman kita pasti bakal semangat gitu. Oke, okay, dari semua peristiwa ya, mungkin ada nggak sesuatu yang paling berkesan selama proses pelatihan sampai apa ya, pengukuhan, kemudian hari H pelaksanaan itu? Siapa duluan ini? Yang paling berkesan bagi Mas Isat? Paling berkesan sih ya Desba. Nah, di Desba itu kalau misalkan pelatihan biasa di fisik 100%, di mental 100%, di Desba itu bisa 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya kayak gitu. Jadi di Desba itu nanti di kemah 5 hari. Nah, Desa itu kepanjangannya apa Mas Isan? Desa Bahagia. Desa Bahagia. Ya. Yang bahagia desanya apa, orangnya apa, pesertanya ini? Wah, kitanya sih Pak. Kurang lebih kitanya sih ya. Ya kebetulan di desa mana itu? Di Pakis Kembar, lapangan Pakis Kembar. Lapangan Pakis Kembar. Ya. Oh iya. Oh, daerah Pakis ya berarti. Ya. Oke. Okay. Di sana berangkat dari SMA 9. SMA 9 kalau enggak salah itu bawa carrier. Terus jalan ya? Iya. Jalan ke lapangan, terus bikin tenda, setelah itu udah kegiatan gitu. Oke, siapa lagi nih yang paling berkesan bagi Mbak Fajrin? Selain Desba ya, mungkin ya. Jadi di Paskibraka Kota itu ada 3 poin kegiatan penting gitu Pak. 1, long march, jadi kita jalan jauh, kita dilatih buat ketahanan fisiknya gitu Pak. Waktu itu kita berangkat dari SMK 9 juga, lalu ke SMK 9 lagi, tapi jalannya lewat pedalaman-pedalaman gitu Pak. Ya. Ya. Okay. Jadi kita bisa tahu nih, Malang itu sangat luas gitu ya Pak ya. Terus juga kita dilatih buat saling peduli satu sama lain. Kalau di Paskibra sih namanya Korsa. Jadi buat teman-teman Paskibra pasti gak asing lagi mungkin ya buat Korsa. Oke, bagi Mbak Claren? Mungkin saat pengukuhan. Soalnya di situ kita kayak ada senengnya, ada sedihnya gitu. Karena udah jadi pernah Paskibra. Jadi kita bisa, mungkin di situ kita lebih tahu, terus lebih harus lebih tegas juga. Pakai nangis-nangis enggak ketika pengukuhan ini biasanya? Enggak dibolehin. Oh, enggak dibolehin. Jadi setelahnya. Oh, setelahnya. Saat proses enggak boleh. Enggak boleh. Oke, ditahan gitu ya. Nah, kalau Mbak Indah ini ya. Kalau saya yang paling berkesan itu waktu bikin buku angkatan. Itu sampai yang kayak diulang berkali-kali, apalagi saya yang kayak misalnya udah nulis misalnya 10 lembar. Terus habis itu saya salah dalam misalnya ukuran atau enggak. Soalnya kan kita juga itu teknisnya buat apa itu buku angkatan? Buat pengenalan. Jadi kayak bukunya itu satu-satu di ada fotonya sama biodatanya dan itu fungsinya buat kita mengenal satu sama lain. Gitu. Nah, terus habis itu karena kita di boarding, kita nggak jadwal HP-nya juga terjadwal, itu kita juga susah menyesuaikan untuk tahu perubahan apa yang harus dilakukan saat pembuatan buku angkatan. Jadi saat kita sampai di sana tuh selalu salah dan salah terus diulang-ulang. Jadi Bang, itu dipatenkan ya dari harus ukurannya berapa? Iya, iya Pak. Sementara di sini kegiatan boarding juga ya full. Oke.
sangat mengesankan itu ya. Oke, ini untuk Mbak Indah ini, khususnya kan jauh ya dari Papua ya. Papua mana ini? Jayapura. Jayapura. Ketika Mbak Indah terpilih menjadi paskot Kota Malang ini, bagaimana ini reaksi orang tua ini, Mbak Indah? Senang dan awalnya juga nggak nyangka, pasti bangga. Anaknya yang belum bisa membanggakan mungkin ya. Terus habis itu tiba-tiba dikabarkan menjadi salah satu anggota Paskibra Kota Malang. Okay. Dan memang semuanya ini direstui ya orang, oleh orang tua ya ikut ya. Apa enggak ada yang punya pikiran, wah ini sudah di boarding kemudian ikut lagi, takut fisiknya gimana itu orang tua? Mungkin awal-awal pasti orang tua ketakut gitu, kayak ragu. Okay. Cuman pasti kitanya bakal ngeyakinin orang tua kita, pasti kita bisa gitu. Iya, Mbak Fajrin juga demikian. Iya, apa langsung bisa, terserah gitu orang tuanya? Apa masih ada catatan gitu? Tetap mendukung Pak, karena waktu pendaftaran itu kita dapat surat pernyataan orang tua. Oh, jadi okay. Antara PPI dengan orang tua sudah saling komunikasi satu sama lain gitu, okay. Pak. Oke. Ini Mas Isa juga ya ini ya. Ya kalau ibunya dokter, asupannya juga harus tambah ini ya. Iya, mungkin. Kalau dari orang tua saya sih mereka percaya kalau saya bisa, karena sekali itu keputusan saya, maka orang tua yakin kalau saya bisa gitu. Oke, berarti memang orang tua mendukung, sekolah juga sangat mendukung ini ya. Iya, walaupun Pak, di boarding tapi selalu ya dibimbing dan terus di apa ya, di diawasi juga ini masalah nutrisinya segala macam di sekolah. Iya, diawasi. Oke. Nah, ini yang terakhir ini ya. Dengan mengikuti kegiatan ini, itu manfaat bagi diri kalian sendiri itu apa? Ini dari Mas Isa dulu ini. Manfaat, kalau dari segi kepemimpinan itu menambah. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang nakal atau teman-teman yang harus dikasih tahu itu langsung cek-cek gitu. Kayak kurang gini, harus tahu apa kedepannya supaya mereka bisa jadi lebih baik. Oke. Okay. Gitu. Terus fisik lebih bagus, tambah lebih bagus ya. Terus memanage waktu. Jadi okay. Kan pelatihan kan jadwalnya selang-seling terus-terus gitu kan. Nah, itu di sana kita diajari gimana kapan waktunya belajar, kapan waktunya latihan. Jadi enggak boleh ada waktu yang terbuang sia-sia kayak gitu. Oke. Mungkin yang diomongin lagi universal. Ada yang tambahan dari Mbak Fajrin sendiri? Bagi dirinya apa sih manfaatnya mengikuti kegiatan ini? Iya Pak. Mungkin kurang lebih sama kayak yang dibilang sama Izzat Pak. Tapi kita lebih bisa mengontrol diri kita untuk lebih bisa ayo semangat buat diri kita sendiri. Jadi kita punya apresiasi buat diri kita sendiri. Oke, Mbak Clarin, ada yang lain mungkin? Mungkin kita lebih kayak bisa nggak milih-milih gitu, kayak harus nerima apa adanya. Nerima apa adanya juga. Soalnya di sana juga diajari untuk apa ya, hidup yang apa? Sederhana ya. Oke. Kalau bagi Mbak Indah mungkin? Buat saya mungkin manfaatnya lebih bersyukur saat kita diberi. Misalnya makanan atau apa, kita harus ya udah makan itu aja. Okay. Gitu. Dan itu juga kita diajarkan buat yang kayak harus menghabiskan rezeki yang udah diterima gitu, udah dikasih. Okay. Ya harus makan apa adanya dan mungkin harus bisa lebih hidup sesederhana mungkin. Waktu-waktu kita tidak memiliki apa-apa gitu. Iya, jadi sudah dalam terbiasa. Bahasa Jawa itu nrimo ing pantum nih Mbak. Iya, dalam bahasa Papua apa ya? Mungkin sama. Sama. Logatnya aja mungkin. Logatnya ada. Oke. Okay. Nah, Mas Isan mau jadi paskibra lagi? Kalau gitu udah enggak bisa. Terus sudah enggak bisa ini ya? Iya, setahun. Oh, sekali seumur hidup. Mungkin nanti di tempat kerja aja ya. Pemilihan mungkin jadi guru atau dokter kan biasanya ada upacara juga. Iya mungkin. Oke, sekarang yang terakhir ini satu kalimat ini untuk SMA Islam Sabilillah Malang gimana? Dari Mbak Clarin. Mungkin kalau
dari Jendra Yosa. Yeah. Itu lebih semangat lagi. Okay. Karena pasti mereka juga punya banyak mimpi. Terus juga siswa-siswa yang lainnya. Hmm. Itu harus tetap semangat meskipun banyak kegiatan-kegiatan gitu. Karena apa ya, kayak gitu tuh pasti ada minusnya, ada plusnya. Oke, dari Mbak Fajrin. Ya, buat teman-teman yang waktu pendaftaran bareng kami semua namun belum lolos, mungkin ada kesempatan lain, mungkin tahun depan bisa lolos. Jadi jangan patah semangat, karena orang tua terutama juga sekolah di sini pasti mengakomodasi serta memfasilitasi kita semuanya untuk sampai mendapatkan apa yang kita impikan tersebut. Oke, Mas Isat. Buat adik-adik kelas 10 sama teman-teman yang kelas 11, kalau misalkan mau ikut paskibraka, monggo silahkan, kami akan bantu. Oke, Mbak Indah. Untuk saya tetap semangat, kejar mimpi kalian sampai tercapai, jangan pantang menyerah dan semangat terus tentunya. Okay. Dan jangan lupa berikhtiar, doa dan usaha, terutama sih restu. Restu dari orang tua, bapak ibu guru dan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih semuanya ya. Semuanya ya, ini sangat menginspirasi kita semuanya dan juga adik-adiknya atau teman-temannya di SMA Islam Sabilillah Malang dan juga di sekolah-sekolah yang lainnya. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, dengan tadi ruang inspirasi bersama siswa-siswi dari SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, dari ekstra wajib ya, Jendra Paskibra Jendra Yosa, yang alhamdulillah tahun 2022 ini terpilih menjadi bagian dari Paskot Kota Malang pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya, dan memang harus menjadi catatan bahwa usaha keras, ikhtiar, doa itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Dan Allah memang telah berjanji bagi siapa saja yang berusaha dengan keras dan berdoa pasti akan berhasil. Manjada wajada. Dan sampai di sini ruang inspirasi kali ini, saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan untuk tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan COVID-19 sehingga kita terhindar dari virus-virus yang membahayakan. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jendra Yosa. Jaya, jaya, jaya. Yogi Suara Sabilillah. Smais. Super. Buat teman-teman Smais Super, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita, yaitu Sisma TV.